teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku, Biancraft. Di video kali ini, aku akan ngasih tips cara membersihkan blush makeup dengan mudah loh, dan tips mengeringkan blush makeup dengan benar. Nah, penasaran cara buatnya? Yuk, kita tonton! Yang kita pakai, tutup atasnya ya. Aku buat motif atau gambar menggunakan lem tembak. Kalau bisa, motif atau gambarnya penuh dan putus-putus seperti ini ya. Nah, apabila gambar sudah jadi, tunggu hingga lem tembaknya kering ya. Yang kita butuhkan 2 sendok makan sampo bayi, 1 sendok teh olive oil, dan aduk hingga rata. Saatnya kita mulai membersihkan blush makeupnya. Dengan cara seperti ini, kita bisa menyimpan cairan dan wadah pembersih makeup dengan bersamaan. Dan cara buatnya sangat gampang kan? Yang kita butuhkan hanya gantungan baju, ikat rambut, atau karet gelang. Kita lakukan seperti ini. Kalau agak kendor seperti ini, kita bisa mengaitkan 2 kali ke brushnya hingga kaitannya menjadi kencang. Dan selesai. Saatnya dijemur di tempat yang teduh. Oke semua, makasih udah nonton video DIY dari aku. Jangan lupa like, subscribe, and comment di YouTube channel aku. Do what you love and make it happen. Bye!